Salam jumpa pemirsa, Etalase sumber inspirasi dan informasi kembali hadir menemani Anda dalam serangkaian kabar menarik, diantaranya pentingnya pendidikan ekstrakurikuler bagi para peserta didik usia dini. Ya pemirsa, kini kita awali saja Etalase selengkapnya. Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam menumbuh kembangkan kecerdasan dan pembentukan karakter yang cakap, di mana tidak hanya menerapkan pembelajaran formal saja, tetapi juga pembelajaran ekstrakurikuler atau outbound. Kegiatan belajar di alam terbuka atau outbound memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan anak, di mana melalui kegiatan tersebut dapat membentuk pola pikir yang kreatif, serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Tak pelak, kegiatan seperti ini telah menjadi ajang rutin tahunan bagi peserta didik, anak-anak usia dini, di TK Katolik Mardiwiyata, Kota Malang. Anak-anakku yang terkasih serta para guru dari kelompok bermain dan TK Katolik Mardiwiyata yang bertempat di Jalan Semeru nomor 36 Malang. Pada kesempatan ini kami keluarga besar kelompok bermain dan TK Katolik Mardiwiyata sedang mengadakan kegiatan outbound yang seperti biasa setiap tahun kami laksanakan. Selamat Pagi Indonesia menjadi tempat bagi kami untuk kami mengajak anak-anak kami secara khusus dari anak-anak kelas B, di mana pada kesempatan ini anak-anak kelas B yang mengikuti kegiatan outbound terdiri dari 63 anak-anak beserta 10 guru pendamping. Adapun tujuan yang kami selenggarakan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, secara khusus kami ingin memperkenalkan anak-anak beberapa tempat atau wahana yang ada di SMA Selamat Pagi Indonesia yang bertempat di Kampung Kids di Batu ini menjadi tempat yang sungguh sangat baik untuk kami mengajak anak-anak belajar mengenal alam ciptaan Tuhan dan juga secara khusus di mana anak-anak kami ajak untuk belajar berkelompok, belajar untuk mengenal hasil dari bercocok tanam, hasil dari memetik dari bercocok tanam mereka itu sehingga anak-anak menjadi tahu bahwa tanaman-tanaman yang ada di Kampung Kids ini begitu banyak macamnya. Di antaranya hari ini anak-anak akan diajak bercocok tanam, menanam jagung. Lalu di samping itu anak-anak juga akan diajak untuk memanen jamur. Anak-anak sangat senang sekali dan sungguh luar biasa. Mereka ikut terjun langsung bagaimana cara menanam jagung, bagaimana cara menanam
di sekolah, agenda tahunan kami bahwa setiap tahun anak-anak akan melaksanakan kegiatan outbound secara khusus untuk memperkenalkan ciptaan Tuhan yang ada di tempat ini. Lalu adapun harapan dari kami, mengapa kami ajak anak-anak ke tempat ini supaya anak-anak semakin mencintai semua ciptaan Tuhan, apapun itu bentuknya, entah itu tanaman, entah itu binatang dan lain sebagainya. Apa yang sudah kami sampaikan setiap hari di dalam kegiatan belajar di dalam kelas, di dalam kegiatan belajar di luar kelas, dan juga pada kesempatan ini kami berharap anak-anak secara khusus dari Taman Kanak-kanak Katolik Martiniata semakin mencintai alam lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekian dari kami, selamat belajar anak-anakku yang terkasih, dan untuk adik-adik yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mencintai alam ciptaan Tuhan di mana saja kalian berada, di rumah, di masyarakat, dan juga dimanapun kelak kalian tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Indonesia. Selamat pagi anak-anak semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Guru sangatlah penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai cinta alam dan tidak hanya sebatas pendidikan formal semata. Guru juga dituntut untuk menumbuhkan kesadaran serta menerapkan bentuk kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak sejak masih usia dini. Adapun untuk mewujudkan anak yang pintar, cerdas, berkarakter, dan memiliki kemampuan fisik dan motorik yang bagus, salah satunya adalah menerapkan pendidikan anak melalui pembelajaran alam dan kembali ke alam, di mana anak-anak diajak bermain kas outbound dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang tersedia. Di antaranya, anak dapat diajak bercocok tanam, panen jamur, berternak kelinci, kambing, unggas, serta kegiatan lain yang bersentuhan dengan alam sekitar. Thank you.
dengan pembelajaran seperti ini, selain dapat meningkatkan kepercayaan diri, dapat pula mengembangkan aspek motorik dan kognisi dengan pengalaman yang mereka dapatkan. Sehingga kedepannya diharapkan anak-anak dapat lebih percaya diri, mandiri, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap alam dan lingkungan sekitar. Selain meningkatkan kepercayaan diri, melatih motorik anak, aktivitas outbound dapat menanamkan kecerdasan dan kecintaan terhadap lingkungan. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lain, namun setelah jeda berikut.